Prosesi Pancung Bulu Muda telah dilaksanakan, lanjutkan dengan pomang adat. Telah melakukan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rumah Sakit Umum Daerah Temenggung Gergaji, Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, diresmikan oleh Paulus Hadi, Bupati Sanggau, 5 September 2019. Baik, Bupati Sanggau sedang melaksanakan dan melakukan penandatanganan prasasti, disaksikan dari jalan Kepopinya dan anggota DPRD, diadakan kita bersama. Dan silakan foto bersama terlebih dahulu Bapak. Dan setelah ini akan lanjutkan dengan pengguntingan pita dan dilanjutkan dengan peninjauan ruangan. Dan setelah itu kita tidak puluhan orang anak-anak Sanggau beasiswa, kemudian dokter spesialis setiap tahun juga kita dorong, walaupun kita beasiswanya belum, baru 1-2 orang yang beasiswa. Dan jadi peluang itu masih ada banyak. Nah, termasuklah kita merencanakan 2 rumah sakit ke depan. Ya, ini dengan di Tayang yang tipenya akan sama. Nah, kebutuhan di ibu kota MTH Jaman akan beda lagi. Nah, kalau di sini rawat inapnya minimal berapa? 50 tempat tidur. Yang ada di sini sekarang 50 pas, enggak ada bonusnya. Jadi tipe B, D ini hanya 50 tempat tidur. Kalau tipe C minimal 100, tipe B minimal 400. Nah, makanya kita bangun di tipe, untuk persiapan tipe B itu bangun yang besar. Itu diperkirakan 250-an sampai 300 miliar itu.